Pada episode kali ini, saya akan menggambar dan juga mewarnai salah satu biju, yaitu Shukaku, atau ekor satu. Seperti biasanya, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, agar saya terus semangat dalam membuat konten untuk kalian. Selamat menonton! Pertama yang saya lakukan di sini adalah menggambar kepalanya dulu, dimulai dari bagian telinganya. Kemudian untuk bagian pipi dan juga dagunya berbentuk lonjong ya teman-teman. Hidungnya kita beri lingkaran kecil dan juga garis lengkung. Terus diikuti menggambar kedua matanya yang bentuknya seperti segitiga. Bagian mulutnya kita gambar lebar, berbentuk seperti garis-garis zigzag. Oke, bagian dalam matanya kita hitamkan pakai spidol ya teman-teman. Tidak lupa juga bawah matanya kita beri garis pendek saja. Setelah kepalanya, saya akan sketsa bagian punggung, tangan, dan juga bagian perutnya. Untuk kedua tangannya kita gambar sejajar dengan perut, panjangnya segini, terus jari-jarinya ada 5. Tangan sebelah kiri kita gambar dengan bentuk yang sama. Telapak tangannya ini menepak di tanah ya teman-teman. Kalau sudah, untuk kedua kakinya kita gambar pendek seperti ini. Kita gambar saja kelihatan sedikit karena tertutup tangan. Langkah berikutnya, di sini saya akan menggambar bagian ekornya. Ekornya saya akan gambar melengkung ke kiri. Saya akan tarik garis dari bawah ke atas. Selain itu, bagian pinggirannya kita buat bersisik seperti ini. Dan terakhir, di sepanjang ekornya saya akan beri banyak sisik seperti ini atau duri-duri panjang. Oke, duri-durinya kita gambar satu-satu ya teman-teman. Kita buat secara merata. Oke, ekornya kira-kira bentuknya kayak gini. Bagian dadanya saya akan beri sedikit garis. Setelah itu saya akan warnai pakai pensil warna dan juga spidol agar lebih bagus. Yang pertama di sini ada spidol warna kuning. Kita akan warnai bagian bola matanya yang masih putih. Saya akan taruh dulu spidolnya. Saya ganti pakai pensil warna dengan warna coklat muda atau coklat emas juga bisa. Kali ini kita goreskan ke bagian kepalanya. Jangan lupa bagian telinganya kita biarkan putih dulu ya teman-teman. Nanti kita warnai pakai warna biru. Saya gores-gores ke bawah seperti ini. Setelah itu kita teruskan mewarnai bagian tangannya, masih menggunakan warna yang sama, coklat muda. Jangan lupa di bagian bawah kelihatan kakinya ya teman-teman. Kakinya kita warnai juga. Kalau warnanya sudah cukup, kita akan pindah ke bagian punggung dan juga tangan kanan. Jadi pokoknya ini seluruh badannya kita blok dulu pakai warna coklat muda ya teman-teman, atau warna coklat emas. Nanti setelah warna ini kita akan ganti pakai spidol biru, terus kita beri motif tato di seluruh badannya biar tidak kelihatan polos seperti ini ya teman-teman. Oke, ini bagian dada dan juga perutnya kita pertebal lagi warnanya. Saya gores-gores sampai merata. Kalau sudah, kita akan beralih ke bagian ekornya yang masih putih ya teman-teman. Kita pakai warna yang sama, coklat muda. Kita akan goreskan lagi mulai dari bagian bawah. Di sini saya warnai satu persatu dengan kesabaran karena jumlah durinya di sini lumayan banyak. Ngomong-ngomong, apakah ada dari kalian yang suka menonton Naruto? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini warnanya sudah sampai separuh ekor. Kita akan teruskan saja sampai dengan bagian ujung. Di sini saya kasih contoh menggunakan pensil warna ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin cara yang lain juga boleh, misalnya menggunakan spidol, oil pastel, ataupun krayon, sesuai selera ya teman-teman. Oke, dengan begini warna dasar Shukakunya sudah selesai. Sekarang langkah berikutnya, saya akan ambil spidol dengan warna biru tua. Saya akan gambar motif tatonya di seluruh badannya, dimulai dari bagian kepalanya. Oh ya, untuk telinganya tadi yang masih putih, kita warnai pakai warna biru tua ya teman-teman. Oke, kita pindah ke bagian dagu atau lehernya. Kita beri tato juga seperti ini. Kalau sudah, kita pindah ke bagian kedua tangannya. Kita beri motif tato juga seperti ini. Jadi motif tatonya itu bentuknya seperti garis-garis lengkung ya teman-teman. Kadang juga ada bintik-bintik bulatnya. Tak lupa juga bagian ujung-ujung jarinya, kita beri garis-garis juga. Jadi menurut cerita di anime Naruto, Shukaku ini adalah hewan tanuki berwarna coklat dengan segel biru tua di seluruh badannya. Selain itu disebutkan juga bahwa Gara adalah wadah dari biju ini ya teman-teman. Oke, tatonya kita buat agak random seperti ini. Kita beri jarak. Khusus untuk bagian perutnya, tatonya kita gambar di pinggirannya saja ya teman-teman. Jadi kita sisakan ruang kosong di tengah-tengah perutnya. Jika bagian kepala, punggung, tangan dan juga dadanya sudah diberi tato, sekarang kita tinggal memberinya di bagian ekornya, yang bentuknya berduri atau bersisik ini. Oke, motif tatonya kita buat satu-satu ya teman-teman. Jadi dari satu sisik ke sisik yang lainnya. Bentuk tatonya masih sama, seperti garis-garis lengkung. Kadang ada juga yang bentuknya seperti panah. Oke, di sini saya akan percepat videonya agar cepat selesai dan kalian tidak bosan. Untuk koleksi video lainnya, silahkan kalian cek sendiri di playlist kami ya teman-teman, di playlist channel ini. Dan untuk langkah terakhir, di sini ada warna coklat tua untuk memberi efek bayangan atau gelap terang di beberapa bagian, seperti di bagian sela-sela tangan, sela-sela dada, pinggiran perut, pinggiran kaki, dan juga bagian lehernya. Oh ya, ini bagian bawah ekornya kita beri sedikit saja. Hampir ketinggalan bagian kakinya kita beri tato juga ya teman-teman. Oke, inilah dia gambar Shukakunya sudah jadi. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.